dansa di istana, ada perempuan kampungan. Jam 12 malam pulang dari sana, dia ninggalin sepatu di tangga istana. Ih, itu kan trik kuno. Mendingan gue, triknya kasih KTP aja di sana tinggalin. Jadi begitu pangeran nyari kan udah ada nama dan alamat jelas. Gak susah-susah nyarinya. Ih, bagusan juga trik gue. Gue ninggalin utang sama pangeran. Jadi kan dia terus-terusan inget sama gue. Ladies! Ya, Mami. Kamu tahu nggak? Semalam aku mendengar kabar ada seorang gadis yang meninggalkan sepatu kacanya di istana. Ih, norak banget. Ya, Mami, ini kayak banget. Gitu. Bentar dulu. Dan pangeran memutuskan untuk mencari siapa pemilik sepatu tersebut. Itu sepatu aku. Aku juga ninggalin sepatu di sana. Belum tentu. Siapa tahu sepatu aku. Nggak mungkin. Mungkin aja dong. Hah, sebenarnya menurut Mami sih, yang kampungan itu yang telah meninggalkan KTP dan meninggalkan hutang sama pangeran. Itu namanya kampungan. Iya, aduh, tapi Mami jatuh. Mami jangan terlalu semangat dong. Pengumuman penting. Pangeran akan datang untuk mencari gadis pemilik sepatu kaca. Kepada setiap gadis yang ada di rumah ini, boleh mencoba. Jika pemilik sepatu itu seorang perempuan, akan dijadikan istri pangeran. Bentar. Istrinya. Jika pemiliknya seorang laki-laki? Gak mungkin. Kenapa? Jika bisa seorang laki-laki, harus dioperasi dulu. Jadi perempuan, baru kamu yang laki-laki. Bisa operasi. Enggak berani. Juga kalau pangerannya mau. Iya. Oke. Coba saya dulu. Kok? Maaf, sepatu but. Nah, silakan dicoba. Pasti cukup. Wah. Cukup dong. Cukup. Kaki kamu yang kebesaran. Ada ukuran lain gak selain itu ya? Iya. Emang saya tukang sepatu. Ada, jawab kamu sih. Enggak apa-apa. Silakan. Ya, coba ya. Masih cukup kak kamu. Ini kok kecil, ini kebesaran. Enggak mungkin. Kamu, Coba yang sebelah sini. Sesuatu yang cukup ya. Sih. Mami cukup. Aku cukup kali. Anu. Ini enggak cukup juga aku. Mami cukup. Padahal kaki saya sudah kanan dua-duanya. Sudahlah. Ih, apaan sih? Tuh, sudah masuk deh. Ini siapa nih? Enggak. Pembantu. Dia tukang kebon. Jauh. Pasti kamu yang punya sepatu kaca ini. Aduh. Sepatu kaca? Iya. Sepatu kaca apa? Coba. Iya. Boleh. Cukup. Hei! Belum masuk. Enggak. Coba. Cocok! Pangeran! Ya, Kisanak. Pangeran, kita sudah menemukan istri buat pangeran. Dan pemenangnya adalah... Saya! Kamu! Terima kasih. Saya mau ngucapin terima kasih kepada my mom, my dad, my agent, my lawyer. Thank you so much. Thank you. And to God. Thank you so much. I love you. I love you. Oh, I love you.
ibu ya. Cinderella, maukah kamu menikahi aku? Loh, kamu cari Cinderella? Cinderella? Salah. Loh. Si Cinderella, si Cindy itu pembantu sebelah, rumah sebelah. Gila, babu di sini cakep-cakep ya. Lu gimana sih katanya Cinderella? Udahlah pangeran kawinin aja, kalau pangeran gak mau saya juga mau. Ya? Maulah. Lagian ekstra bagasnya kan udah habis, sampai ketemu minggu depan.